katanya sih pahit, tapi aku nggak tahu ya, nanti aku mau coba ini gimana, pahit atau enggak. Ini pertama kali ya aku mau nyayur, pertama kali aku mau bikin sup nyup. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan baik-baik saja. Berjumpa lagi di channel aku, Ati Jamila. Nah, hari ini aku mau masak ini. Mau masak, nggak tahu ini namanya. Ini buah atau sayur. Ini tuh seperti, kalau di Indo itu seperti gori, nangka. Jadi aku ini baru pertama kali ya, baru pertama kali. Jadi nggak tahu nanti ini hasilnya gimana. Ini kalau di sini namanya itu apa? Peko, mu peko. Katanya sih pahit, tapi aku nggak tahu ya. Nanti aku mau coba ini gimana, pahit atau enggak. Ini pertama kali ya aku mau nyayur. Pertama kali aku mau bikin sup mu peko, tapi masaknya sederhana saja, bikin sup sederhana saja yang simple, nggak usah yang ribet-ribet. Yuk kita mulai eksekusi. Ini mau aku au. Mau aku potong-potong. Ternyata keras, guys. Jadi itu begini bentuknya. Persis sama seperti gori. Apa begini ya? Apa salah resepnya? Lama gak bisa ngoceh guys, kalau nanas aku bisa kupas kok, kalau ini masa nggak bisa kupas. Ya oke, sampai ini, sampai merah-merah tangan aku. Ternyata butuh perjuangan, guys. Tapi kok nggak bagus ya? Bismillah aja, semoga enak. Ini kok ada kayak buling-bulingnya. Ini tuh kemarin aku beli 130 NT. Kalau di Indo itu mungkin sekitar 130. Berarti kalau 120 itu 60, 65 ribuan. Sekitar 65 ribu. Nanti aku mau iris-iris di sini. Katanya itu kemarin ada isinya. Aduh, aku nggak tahu ya isinya nanti seperti apa ya. Nggak bisa, guys. Nggak bisa, guys. Ini guys seperti ini. Jadi untuk bumbu supnya nanti aku pakai ini, cuma pakai jahe, bawang putih sama, kalau aku suka bawang bombay jadi aku kasih bawang bombay. Oh, sudah begitu guys. Masuk ini. Oke.
Terus, ini aku potong-potong. Oh, lupa guys. Ya Allah, mau aku sama ayam juga. Mau aku masukin. Lupa, lupa, lupa. Jadinya itu nanti sup ayam mukwekwa. Gak tahu enak apa enggak. Ya Allah. Aku meringet aku, guys. Udah potong-potong. Aku mau masukkan. Masih merica, nggak tahu ya. Itu dimasak sama apa? Kasih garam. Terus gula. Ternyata cuma sebentar teman-teman masaknya, ini tuh sudah empuk banget, belum ada 10 menit. Oh, ini ayamnya sudah matang atau belum ya? Nah, ini tuh ternyata cepet banget. Ini seperti ini. Gak ada merah-merahnya gitu ya. Mungkin kalau aku kasih wortel itu juga enak. Ini sama seperti sup biasanya. Kalau aku masak sup tungkua, apa sup labu itu hampir mirip. Mau nyicipi sayur sup mopekwa gitu. Enak teman-teman supe. Terus aku mau coba ini labunya ya, apa mukwekwanya. Agak pahit-pahit, agak, kalau supnya enak, supnya ber, tapi mukwekwanya itu agak sedikit pahit-pahit gitu ya, seperti pare, bener sih. Seperti pare tapi enak. Kalau dimakan pakai nasi sama nasi, nggak ada rasa pahit. Kalau menurut aku sih, tapi nggak tahu kalau orang lain ya. Nanti buat makan nasi. Enak. Itu tadi video aku hari ini, masak sup mopekwa. Dan jangan lupa untuk melihat video-video aku selanjutnya. Jangan lupa juga untuk selalu mendukung channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, dukung terus channel aku supaya lebih baik lagi, supaya lebih berkembang lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.